Yo cuy, kembali lagi di channel Koplak Gaming. Akhirnya kita buat konten lagi ya cuy. Oke, dan kali ini kita akan melakukan gacha mania di game Captain Tsubasa Dream Team ya. Nah, ini akunku yang non Japan ya, ini udah lama banget nggak aku buka dan tadi dapat 100 gems ya, 100 Dream Ball. Oke, kita ke transfer, kita gacha di bagian non Japan. Oke, di sini ada free transfer ya, 10 kali multi udah mulai dari kemarin ya, jadi hari ini hari kedua. Tapi kalau kalian telat 2 atau 3 hari masih bisa ngikutin sih, soalnya ini maksimal 10 kali transfer. Oke, nah ini kita bakal gacha di sini ya. Di sini ada si Dias, ini ada si Radungan ya, semoga dapat si Radungas ya, soalnya ini timnya non Japan biru ya. Oke, aduh. Dan di sini juga ada Espadas. Nah, aku belum punya nih Espadas nih. Semoga aja dapat trigger to Espadas ya, yang Rising Sun, yang Mingkem. Oke, di sini juga ada Step Up Pet ya. Tapi katanya nih nggak terlalu bagus ya Hinonya. Oke, dan ini pemain HA baru ya. Ini di sini juga ada apa? Dream Festival, tapi yang kemarin udah ku gacha sih ya di akun utamaku dan untung aja dapat si Akai. Di sini juga ada Dream Pot ternyata. Oke, kita gacha ini terlebih dahulu. Kita bakal gacha yang Step Up non Japan tadi aja. Oke, tapi Misaki Jinuryut. Oke. Semoga aja flare-nya itu menghalangi ketidakhokian kali ini. Oke, mana ini? Nah, kita main yang ini nih. Semoga bisa dapet siapa ya? Aku inginnya tuh Radungga sama Espadas lah ya. Kalau dia dapet ya nggak apa-apa. Tapi aku kayaknya nggak terlalu ngarepin sih ini siapa ini yang kat Davi ya. Oke, mulai. Espadas, so ini kalau step 1 dapet Espadas mantep nih. Oke, chance, tapi burungnya cuma 1, bulunya 2, cus, wah nggak dapet coy. Tadi di akun utamaku udah aku gacha ya, step pertama dapet Asasar, tapi sayangnya cuma dapet si Gote ya, Gote lama lagi. Oke, lanjut step 2. Oke, kita lanjut. Dan akun utamaku kayaknya nggak jadi dijual cuy. karena udah nggak butuh duitnya kan, ya udahlah dimainin lagi aja, kalau butuh lagi dijual lagi. Aduh, cus, astaga, 2 step tanpa SSR, cos. Apakah bisa nih? Nankatsu, Nankatsu. Wih, main baru. Oke, step 3 kalau nggak salah 50% chance buat SSR. Harusnya sih dapat, kalau nggak dapat kebangetan sih ya. Udah 50% chance tapi nggak dapat. Ayo, cus. Espadas Radungga, Espadas Radungga, Espadas Radungga. Dapat nih, dapat. Nice. Nice. Satu lagi. Cus, mantap 2 nih Radungga sama Espadas nih. Oke. Mantap, dapat 2 dia. Nice, pemain red up pertama. Espadas. Nice. Nice, 2 pemain red up udah nyantol nih. Wah, mantap nih. Mantap, 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 mantap. Kalau ini, kalau tadi di akun utama aku dapet Dias, mantap ya. Soalnya pemain Rising Sun yang merah non Japan udah ada 2 ya. Yang pertama ada si, oh 3 malahan. Ada si Brian, ada si siapa yang satunya ya?
Oh, si siapa? Yang dari Spain tuh, duo burung puyuh tuh siapa tuh? Lupa aku cuy. Itu sama sama dia sini ya kalau dapat, tapi sayangnya tadi nggak dapat. Dan karena katanya katanya di bulan Oktober ini ada banner Japan lagi, makanya aku simpan lagi Dreamfall-nya di akun utamaku ya. Oke. Geser. Tus. Satu habis dapat dua. Ini ada 20 nih. Puyung puyuh. Nani? 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 Oke, nggak dapat nih. Oke, semoga bisa dapat si Radunga. Dan di sini pemain yang di rate up nya Rising Sun cuma 4 ya. Sayangnya sih gitu. Coba kalau pemain yang Rising Sun yang lain juga ikut masuk ke rate di banner ini ya, jadi lumayan bagus lah ya. Oke, jatuh jaminan SSR ya. Semoga si Radunga ya. Aduh, Radunga, jangan si Davi, Radunga, Radunga, Radunga. Oke. Fire. Dapat dua lagi, coy. Sah. Oh, sah, sah, sah. Sah, sah, sah. Waduh. Dua. Cus. Mantap. Mantap, mantap. Ayo, Radunga, Radunga. Waduh, dapat si Davi. Aduh, masih ada satu chance lagi nih ya buat asesornya. Semoga aja si Radunga berarti biar bisa full complete. Dur, waduh. Tiga Radunga. Kenapa Anda yang nongol? Dapat si Davi ini lumayan sih, tapi aslinya butuh si Radunga ya. Stamina killer lumayan sih ya. Oke, bisa aku boundary break juga. TP-nya udah habis juga. Oh, masih ada gratisan, cuy. Lupa aku kalau ada gratisan. Oke. Silahkan dapat pemain yang non Japan aja kalau bisa. Dapat aja udah beruntung. Aku kirain guaranteed asasar, cuy. Ternyata enggak. Oke, lumayan, lumayan. Oke cuy, dan ini ya timku untuk saat ini ya. Ini berarti aku punya tim skill non Japan hijau ya, atau skill type-nya bisa aku bikin 60%, Radunga yang ini, Muller sama si Davi ya. Ini si Davi, iya nih. Lalu untuk yang merah. Yang merah ada si Juan Diaz sama ada si Napo ini cuy. Ada si Napo ini ya. Nah ini. Jadi 40%. Ini kemarin dapat Robson tapi TS-nya bukan solid ya. Tapi ada bone-nya ini cuy. Oke, ini juga bukan. Coba kita lihat yang Rising Sun. Oh nggak ada. Oke, mantap nih ya. Ternyata aku udah punya Radunga juga dupe, Herman Karl juga dupe. Ini bisa aku boundary break, bisa aku boundary break juga. Oke, lumayan ya timku nih acak-acakan ya, tapi pemainnya udah lumayan bagus semua ya. Oke. Yo cuy, mungkin cukup sekian dulu ya cuy video kali ini. Semoga kalian yang gacha dapat pemain yang kalian inginkan ya. Yo, terima kasih cuy.